Pemirsa, harga komoditi cabai di pasar Angso Duo terus mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pasokan dari berbagai daerah. Hasil monitoring harga bahan pokok di pasar Angso Duo Kota Jambi pada Jumat 1 Desember 2023 menunjukkan perubahan harga pada komoditas cabai. Kepala Pasar Angso Duo Kota Jambi Purnomo Sidi mengatakan, harga cabai merah mengalami kenaikan disebabkan berkurangnya pasokan. Rata-rata untuk kebutuhan masyarakat di Pasar Angso Duo, komoditi yang mengalami perubahan harga, diantaranya cabai merah besar mengalami kenaikan harga Rp64.000 per kilogram, menjadi Rp75.000 per kilogram, atau ada selisih sebesar Rp11.000 per kilogram, atau 17%, disebabkan berkurangnya pasokan dari lokal, Bengkulu, Aceh, dan Medan. Kemudian untuk cabai merah keriting mengalami kenaikan harga dari Rp68.000 per kilogram menjadi Rp78.000 per kilogram atau ada selisih sebesar Rp10.000 per kilogram atau 15% disebabkan berkurangnya pasokan dari lokal, Bengkulu, Aceh, dan Medan. Untuk cabai rawit merah masih di angka Rp85.000 per kilogram, rawit hijau Rp50.000 per kilogram, bawang merah Rp24.000, dan bawang putih Rp31.000 per kilogram. Diakui pihaknya, tingginya harga cabai ini juga terjadi secara nasional. Memberikan informasi yang akurat kepada pemerintah Provinsi Jambi untuk kami juga mengajak atau menghimbau kepada pemerintah untuk ikut melakukan intervensi harga di pasar Angso Duo ya, di lingkup kita, dengan jalan melakukan operasi pasar. Dan sudah dilakukan kurang lebih hampir 2 minggu ini operasi pasar. Memang dilakukan operasi pasar itu tidak bertahan lama, harga kurang lebih di harga pemerintah lakukan operasi pasar ini Rp33.000, masih saja kurang lebih sekitar harga bertahan satu hari aja Rp35.000. Jadi memang untuk melakukan harga ini tetap stabil, pemerintah ya memang harus agak dalam sedikit untuk membeli komoditi. Intinya terkait dengan inflasi ini, antara permintaan pasar dan pasokan itu harus stabil, minimal stabil atau bisa jadi lebih. Dinaliska, Cek TV, melaporkan.